Abang Aziz, bagaimana pendapatnya Bang? Perjalanan ini, suara kencang, suara keras Bang. Saya mampu lagi, ini semampu guys, semampu tanpa alkohol ini. Nanti Beta kasih masuk di YouTube ini, Beta akun YouTube guys. Nah, sekarang kita sudah sampai di pertigaan. Kita akan masuk ke dalam sana. Batu habis. Terus lain lagi cari batu. Dong, angka batu tahu tadi. Jalan. Tadi coba batunya kayak masuk di oto ini. Abang Mail. Tonton santai begini sah. Sekarang udah sampai. Udah sampai. Ini menipunya lebih bagus. Mau terbilang. Menumpang di kamar mandi musola. Soalnya di sana di tempat landing nggak ada kamar mandi. Sekarang saatnya balik lagi ke camp. Gak ada jaringan guys ya. Kita ambil kelor. Ini kelor. Masih pegang dulu ya. Percaca yang petik. Kita kasih patah begini aja. Yang itu ambil muda-muda tunggu tambah itu. Oke, oke. Muda ini muda. Kah. Iya. Muda-muda kah? Daun kelor. Tambah dulu. Biar simpan saja di situ ya. Sekarang kami mau pergi cari ketapang. Oh, ember. Di sini tuh pantainya masih bersih banget. Nggak ada sampah plastik sedikit pun. Airnya masih jernih. Ini batu-batuannya masih bersih tanpa sampah plastik. Pokoknya mantap. Kita makan. Ambil sedikit saja. Isi dari kelapa. Katanya ini juga bisa dimakan. Nanti kita coba. Kita dikupas. Ocha. Tidak mata. Sayang, kita pakai mata jadi aman. Iya, nanti baca. Kita tungguin pertama kali. Bahaya nanti bang. Nanti kaki haji. Tidak bila. Nanti gaji marah ya. Sing, jangan potong sini. Oh, si bawah sudah. Si bawah sini jadi. Kembalian suka mau kopi. Dapat hari gaji banget. Yang kata diangkat itu apa? Iya.
Saatnya pulang ke camp. Ini ke bawah kelapa. Pergi cari jaringan dulu. Ntar aja. Ini motornya kopling. Mantap. Kita pergi cari jaringan. Kepala ikan. Oh, ini kepalanya juga. Bakar itu, bakar. Rahang boleh. Rahang, rahang nih. Aduh, berat ya. Kita ambil. Hampir saja. Hampir kikis. Pak, bikin tolan nih. Iya, nanti kikis ya. Bentolan dikrab. Tulang ikan ini lebih besar daripada Ocha. Ikan kecil di dia tadi itu. Tulang goreng. Saya potong-potong. Siapa yang bakar? Tanggung jawab kasihnya. Ini ikan tuna. Pakai dulu kamar sejak kembali. Ini kepalanya. Iya, ini ikan tulang tuna. Sedap, sedap. Bakar, bakar. Som, ini cumi. Hangus ini. Uy, hangus sih. Bakar di mana? Sebentar, sedikit lagi ini kah? Ya geser, geser itu. Ini kepala ikan. Ini rahang sudah matang. Tuh matang. Mantap, mantap eh. Kita makan. Makan-makan ikan. Ini rahang. Rahang ikan. Wih, paling sedap. Ini minyak-minyaknya tuh banyak banget. Wih. Cocok sambal begini. Ambil itu. Ambil. Ambil. Makan dulu sana. Ambil sudah. Kita makan. Ini sontong bakar. Cumi bakar. Ini rahang tuna, sini kepala tuna bakar. Sini ada tulang-tulang tuna. Ini nasi lemak. Ini santan. Itu juga sayur santan. Ini tuna goreng, sambal.
Caca Ida. Makan. Ada Ocha. Ayo, sini. Anaknya Caca mana anaknya? Tidur. Rugi. Malam ini ada nelayan yang berpulang lagi. Mari kita lihat apakah dia dapat banyak tuna. Oh, ada dua bodi yang datang. Awas. Satu bodi lagi datang. Caranya itu seperti itu. Bodinya langsung naik begitu. Sekarang tinggal kita hela bersama. Hela turunnya tarik. Ganja. Ini. Oke. Banyak dapat tuna loh ini. Bakar lagi. Seng kuat lagi. Perut sup penuh. Jadi barusan kan kami habis makan ikan tuna bakar. Sekarang ada lagi kepala dengan tulang-tulangnya. Ekornya. Tapi ini saya tahu apakah diambil atau dibuang karena ditaruh. Kecilnya suka kenyang-kenyang. Super nuh. Apa? Hey. Ada mujair laut juga. Mujair laut. Ya Allah banyak sekali. Pintu bertambung. Mujair kawan. Mujair laut. Bertambah dengan. Tapi mujair laut tawar ya. Lebih manis. Tuna, ya Allah, banyak sekali. Bakar lagi. Ya, bakar lagi. Tapi saya tahu siapa yang makan. Kita sebut kenyang-kenyang. Ini tadi ini yang enak. Pakai bumbu yang enak, hambar ya. Aduh, ini kan apa kita? Ya. Ah, ini. Oh, ini anu nih. Dua ekor ini satu. Iya, dan itu juga. Tiga. Tiga kan? Apa? Albakor. Iya, albakor. Albakor, betul sih bisa tanda nanti yang loin itu yang mana yang albakor? Iya. Dia sudah tahu dia punya dia ika itu. Ini tuna. Oh, itu tuh dua albakor. Panjangnya satu, dua jengkal. Satu ekor, dua ekor, tiga ekor, empat ekor, lima ekor, dua aja. 6, 7, 8 kayaknya bisa dibilang 9 kan? Hela albakor semua ya. Jadi ini kepala ikan banyak banget, tulang-tulang ini kayaknya sebagian besar akan dibuang, paling yang diambil yang masih segar. Ini kepala ikan tuna yellowfin sih kayaknya nih, yellowfin karena dia sirip dadanya pendek. Terus di sini ada dua jenis ikan tuna yang ditangkap, yellowfin dengan albakor. Ini ikan yellowfin juga. Nah, ini albakor. Tandai dengan sirip dadanya tuh yang panjang. Dia kalau masih utuh, nanti sirip dadanya ini akan melewati sirip punggung kedua. Kan banyak banget. Oke. Tadi aku sudah makan ikan tuna bakar. Jadi aku enggak bakalan bakar lagi ikan yang ini. Karena terlalu banyak. Terus di sana ada abang yang lagi mancing ikan ketambak. Mari kita lihat. Caca, betang tinggal sebentar ya. Kita lihat abangnya mancing ikan ketambak. Mana tadi ikannya, Bang? Tadi ikannya di mana? Di sini. Sini. Ini ikan ketambak. Wih, sudah 2 ekor nih. Padahal mancing pinggir. Halo cantik. Kita lihat. Ini ikan ketambaknya. Masih segar. Ini juga. Ini mancing pinggir. Dapatnya besar.
tanganku penuh dengan darah tuna. Apa yang mancing?